You dengan cakap banyak, you sudah ada salah, you tak mau ngaku lagi. Kita punya pengawal sudah masuk ini kedai banyak kali pakai baju biasa. Kita ada rakam semua. You mau tipu lagi. Baru-baru ini, pengarah KPDN Perak bersama anggota dan pegawai penguatkuasa KPDN Perak telah membuat tinjauan ke atas sebuah premis kedai runcit diuruskan oleh warga asing di Tanjung Malik, Perak. Dalam terjahan tersebut, didapati barangan yang dijual tidak mempunyai tanda harga, malah penimbang yang digunakan tidak mempunyai cop penentu sah yang disahkan untuk perniagaan. Pengarah KPDN Perak telah membuat teguran kepada warga asing terbabit atas kesalahan tidak pamer tanda harga, malah individu warga asing tersebut mengakui menjalankan perniagaan menggunakan lesen atas nama isteri. Susulan dari itu, pemilik premis akan diambil tindakan atas kesalahan-kesalahan di bawah akta yang dikawal oleh pihak KPDN. Okey, hari ini abang bersama-sama pengarah KPDN Perak akan terjah Tanjung Malik. Jom tengok part 1. Assalamualaikum. Malaysia ke mana? Bangladesh. Jaga kaunter. Di seorang. Ya. Kerja sini seorang. Ya. Harga tak ada. Semua satu, semua ni tak ada harga. Cari, cari. Saya mau tengok. Kalau tak ada, you kena. Ha, cari. Sampai besok pagi tak jumpa. Memang tak ada. Ada, cari. Ha, cari. Ada. Sampai subuh pun you cari, tak ada. Ini kesalahan dah. Semua ni ada kesalahan. Memang mana dia punya itu? Cop. Cop. Eh, mana? Yalah, ini apa you letak sini buat apa? Ni pun salah, dua salah. Ni mana cop dia? Tunjuk saya cop dia. Tak ada, tak ada cop. Tak, tak ada cop lah. Salah, tiga salah. Orang buat aduan, datang, dia boleh letak suka-suka ikut you. Ini you letak berapa ringgit tadi? Nak cakap betul, berapa harga? Lupa harga? Berapa? Ha? 6 ringgit ni, timbuan macam ni 6 ringgit sekilo. Betul lah. Malam saya pergi kedai sana itu RM4 je sekilo. You jual sini RM6 sekilo sebab tak ada harga. You letak tujuh, orang beli tak? Tak. Ni berapa sekilo? Ah, you pun tak tahu macam mana you jual. Yelah, you tak tahu harga, you jual. You dengan cakap banyak, you sudah ada salah, you tak mau ngaku lagi. Kita punya pengawal sudah masuk ini kedai banyak kali pakai baju biasa. Kita ada rakam semua. You mau tipu lagi. Ini you pun tak tahu berapa harga sekali. Ini pun you empat sahaja RM6. You jaga kedai, jual barang, you tak tahu harga. Ini lesen atas nama siapa dia? Isteri, isteri. Isteri. You pakai lesen isteri lah. Sekarang call. You jangan cabar saya. Saya call terus. Call, saya mau tekat sama dia. Kita ada jumpa banyak salah. Ada cop tak ada kat timbang. Ini tak ada neraka, banyak semua harga, tak ada tanda barang. Sayur tak ada, buah tak ada. Telur pun tak ada, grade A. Jadi, kita hari ni akan ambil tindakan. Faham? Okey, kepada semua yang melakukan kesalahan di bawah akta yang dikawal oleh KPDN, anda semua perlu berhati-hati. Kerana rakyat sekarang menjadi mata dan telinga KPDN, kami tidak teragak-agak untuk terjah anda. Okey, macam biasa, sekiranya anda belum follow, sila follow tanda support KPDN Perak. Melaporkan.